ada anak-anak. Iya. Ada banget. Ada kucing lagi. Ada kucing lagi. Putih. Senang sekali kalau setiap pagi bisa jalan-jalan bersama anak-anak dan setelah itu menyiapkan makanan untuk mereka. Ya, sekarang kalau di mana udah mulai pintar teman-teman. Iya, teman-teman. Matanya Yellow kayaknya lagi sakit nih. Ke dokter mandi dulu biar mati. Yellow, tenang. Mari Yellow. Tinggal 4 hari lagi workshopnya Sarah Cute Academy dimulai. Maka mama sudah mulai bersiap-siap. Mulai dari menyiapkan bahan-bahan untuk workshop sampai dengan souvenir dan hadiah untuk diberikan pada peserta. Tapi tampaknya ada yang kurang nih. Sakura mandi dulu, Sakura. Setelah mengecek kesiapan untuk workshop, mama membuat paket edukasi nih karena ada pesanan di Sarah Cute Academy. 3 set desain botol. Dan karena ini akan dikirim by GoSend, maka kami tidak mengantar ke tempat paket, melainkan tinggal request pick up. Nah, kemudian baru setelah itu mandi dan kita berangkat. Berangkat kemana ya? Ikutin videonya sampai selesai. Ayo. Teman-teman, kita pergi sama aman ya gini loh. Tunggu ya. Jadi hari ini kita selain mau meriksain kucing, kita juga mau ke toko kerajinan karena ada beberapa bahan untuk workshop yang kurang. Jadi sekarang kita mau melengkapi. Yay. Dan kita mau beli es krim. Berat badannya berapa di bawah? 0,8. Berapa? 0,8. 0,8. Ada lubang apa sih yang ini? Dia itu kemarin tuh katanya merah terus kayak berlendir gitu loh. Tapi cuma satu doang. Oke, ada berapa hari matanya merah? Ada yang muntah diare? Enggak. Kami ke dokter hewan. Di sini kami coba mengecek kesehatan keseluruhan dari si Yellow supaya Yellow bisa sehat-sehat terus dan menemani kita sekeluarga. Dan sambil mengecek kesehatan, kami juga banyak bertanya pada Bu Dokter tentang bagaimana cara merawat anak kucing. Dan ternyata selama ini yang kami lakukan banyak yang salah loh. Jadi pengen tahu bagaimana cara yang benar merawat anak kucing? Ini dia videonya saat kami ngobrol bersama Bu Dokter. Tapi kalau udah siang udah itu berlendir gitu. Ini yang gedeleknya nih ya. Harus sering dibersihin. Tapi kalau benar langsung dibersihin sih pakai tisu basah. Oh, bersihnya satu arah. Nanti, satu arah ya dari dalam keluar gitu. Air panas boleh, dingin juga boleh. Cuman kalau usia segini belum bisa mandi. Berat ini juga seminggu 3 kali dimandiin. Oh, terlalu sering.
nggak boleh ya seminggu 3 kali. Oh. Kalau usia segini belum 1 kilo belum boleh mandi harusnya. Ah, lah terus kalau bau? 1 kilo tetap nggak boleh mandi karena kan kasihan ya, walaupun pakai air hangat air dingin juga nggak boleh. Jadi nunggu dia setidaknya 1 kilo, kalaupun mau dimandikan sebulan sekali. Seminggu 3 kali itu terlalu cepet ya, terlalu sering. Sangat berbahaya kalau seperti itu. Hmm. Oh gitu. Iya, apalagi ini berwarna. Dikasih pantat. Apa? Terus kalau bersihnya gimana kalau kotor? Paling area kaki, area wajah ya, atau apa? Area mulut juga bisa nanti dibersihin aja pakai kapas, pakai dibasahin ya, kapas pakai air hangat gitu boleh. Oh, kapas sama air hangat aja. Tapi harus dikeringin lagi nanti. Soalnya itu mau cuci jamur kalau enggak kering. Oh, mungkin gara-gara sering dimandiin terus enggak kering kali ya jamurnya bisa, itu ya. Itu. Pakai hair dryer enggak? Pakai. Pakai blower enggak? Hair dryer aja ya? Hair dryer aja. Nah, itu bisa. Tadi pagi kakak mandiin. Enggak maksimal ya akhirnya. Oh. Enggak kering itu apa kemungkinan? Iya ya, soalnya kalau di rumah sih enggak lembab sih. Ah, dicek dulu suhunya. Internet. Oke, tapi jadi mandi apa? Setiap hari cuma dilap aja ya kaki, mulut, sama apa tadi? Iya, kalau kotor ya di bagian mulut, kaki mulut sama wajah. Kaki mulut sama wajah dilap. Terus ya, untuk pantat, juga pantat boleh. Juga. Pantat boleh, pantat, telinga ya, semuanya dilap-lap boleh enggak apa-apa. Mandinya sebulan sekali. Sebulan sekali mandinya. Terus ntar kalau udah umur berapa bulan baru boleh mandi berapa bulan sama sebulan sekali. Oh, tetap udah gede juga sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Apalagi kecil kayak gini ya, enggak boleh mandi sebenarnya. Tidak boleh ya. Nanti saya bawain obat untuk jamurnya sama jaga-jaga di rumah takutnya matanya seperti kemarin. Saya bawain tetes mata ya. Oke. Cuman tetes mata itu cara netesinnya nanti gimana? Saya tunjukin ya, kasih tahu caranya. Tetes lamanya kita sama perawatan. Tapi kita mengikuti suster nih. Iya. Asisten aku. Gamili ya, 0,3 mili ada batasnya di sini. Kan enggak ada jarumnya. Enggak ada jarum. 0,3 ya. Obat ini obat untuk jamurnya. Pegang aja. Ininya kan ini ada rahangnya nih. Oh, diminum. Diminumin. Oh, ya. Aku kira ditetesin. Enggak, diminum kan. Oh, caranya gimana? Enaknya. Ya, bila-bila seperti ini ya. Oh, yeah. Gitu. Oke, terus mata sampai ini ya, apa dari tadi? Iya, maksudnya sih. Jadi kali ini gimana ini? Pegang aja seperti tadi ya, tengkuknya aja. Enggak apa-apa ini aman ya, pegang tengkuk seperti ini. Biasanya kan indukan suka megang seperti itu ya. Kadesin lagi satu tetes. Oke, udah. Sambil dikedip-kedipin ya. Sudah. Hanya satu tetes ya. Satu mata doang. Iya, satu mata yang bermasalah ya. Soal vaksin, jadi nanti berat badan berapa? 1 kilo minimal ya. 1 kilo minimal, itu vaksin minimal. Pertama ya. Vaksin pertama, Velocell 3 ya. Oke, nanti vaksinnya apa aja? Rhino, Calici, Panleukopenia, ada 3. Itu untuk apa, supaya kenapa? Ini virus ya, 3 jenis virus. Nanti kan disuntikin nih di dalam tubuh. Biar sebenarnya untuk vaksin sendiri, untuk imunitas daya tahan tubuh. Si Yellow ini terkena virus, biasanya gejalanya tidak seberat yang belum vaksin. Nanti setelah 3 ini, setelah 1 kilo, terus berapa kilo lagi baru vaksin lagi? Untuk tahapannya sebulan-sebulan ya, jadi ada 3 kali. Vaksin Velocell 3 sebulan, terus Velocell 4 sebulan, sama rabiesnya 1 bulan. Jaraknya sebulan. Kalau udah 3 kali nanti tinggal tahunan aja. Setahun sekali. Setahun sekali nanti divaksin gitu. Terus udah vaksin 3 ya. Syarat untuk bisa vaksin itu kucingnya harus gimana? Harus sehat satu. Harus benar-benar sehat ya. Makan oke di rumah, enggak ada keluhan apapun. Muntah, diare, enggak ada. Termasuk berjamur juga enggak boleh. Berjamur juga enggak boleh. Jadi harus benar-benar kondisi sehat. Jadi lo diobatin dulu jamurnya ya, biar bisa nanti divaksin.
kasih. Oke, terima kasih. Iya. Bilang apa sama dokternya? Makasih dokter. Iya, bisa nafas enggak itu? Bisa kita buka. Bisa. Iya. Nah, itu dia tadi percakapan kami bersama Bu Dokter. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan setelah itu kami pergi ke toko kerajinan. Aduh, maaf saking antusiasnya Mama sampai lupa untuk bikin videonya. Untung masih ada foto-fotonya. Kita udah sampai rumah nih, maaf tadi waktu belanja pernak-pernik gak divideoin, soalnya tadi buru-buru banget. Karena sekarang sudah jam 1, udah waktunya harus masak. Oke, sekarang Mama masak dulu ya, mau masak nasi salmon. Paling seneng itu kalau ngelihat anak makan dengan lahap. Dan selesai makan, Sarah langsung membuat Japanese soft cake. Wow, Japanese soft cake buatan Zara enak banget loh teman-teman. Kenapa harus dipisah? Soalnya... Oke, sambil kita menunggu Japanese soft cake-nya Zara mateng, kita isi dulu ini. Jadi kemarin udah bikin paketan untuk workshop-nya ya, tapi ada yang kurang. Nih, rantai extender-nya kurang, jadi sekarang mau masukin rantai extender-nya. Dan sambil di luar sana dengar nggak anak-anak teriak, mereka lagi pada main. Main apa ya? Pengen lihat? Kita intip yuk. Lah, pada kemana? Oh, pada ngumpet. Oh, ternyata main petak umpet. Duh. Aromanya enak banget. Aduh, lampunya belum dinyalain lagi nih. Gelap jadinya. Kita lihat. Wow. Wow. Kalau Sarah sudah bikin Japanese soft cake, wow, satu loyang ini pasti langsung habis diserbu oleh kita semua. Habisnya enak banget sih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang juga pengen ikutan bikin Japanese soft cake kayak Sarah, ada banyak loh videonya Sarah saat membuat Japanese soft cake ini. Cari aja ya. Dan oh iya, setelah itu Sarah bikin video TikTok nih. Teman-teman, ada yang sudah tahu TikToknya Sarah belum? Namanya sarahcute.official. Isinya juga kreatif-kreatif nih, kayak yang ini. Dan setelah itu Sarah membuat kalung choker nih, pesenan dari Kak Seren. Aduh, bagus gak teman-teman? Dengan tiga. Dan di malam
malam hari, Mama kemudian memasak burger karena stok daging burger di rumah sudah habis. Oke deh teman-teman, kira-kira itu dia video kami sepanjang hari ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.